kejadian bencana alam seperti tanah runtuh, banjir kilat dan sebagainya yang banyak berlaku pada hari ini seharusnya dijadikan sebagai peringatan dan pengajaran yang berguna kepada semua pihak. November 2018 merupakan fasa permulaan bagi monsun timur laut dan ia dijangka akan berakhir sekitar Mac 2019. Beberapa siri hujan lebat secara menyeluruh dijangkakan akan berlaku terutama di negeri-negeri pantai timur semenanjung Malaysia dan barat Sarawak. Kejadian banjir lumpur atau tanah runtuh juga berkemungkinan boleh berlaku terutamanya pada musim tengkujuh dan ini pastinya akan membahayakan keselamatan penduduk yang mendiami di kawasan berisiko. Selain kesan daripada aktiviti manusia, tanah runtuh juga berlaku disebabkan oleh aliran air bawah tanah. Hujan lebat yang menakung air bawah tanah akan membentuk aliran menyebabkan tanah menjadi longgar. Struktur tanah yang longgar akan memudahkan tanah runtuh dengan sendirinya. Perkara ini biasanya berlaku di kawasan-kawasan yang bercerun. Dalam keadaan yang tidak boleh dielakkan ini, pengetahuan keselamatan dan persediaan awal menghadapi bencana alam amat berguna. Hal ini dapat menyelamatkan nyawa atau sekurang-kurangnya mengawal kerugian yang tinggi. Ada faktor yang berada dalam kawalan kita dan ada juga faktor yang sifatnya suatu yang tabii dan sunnatullah harus kita terima. Namun, kata kuncinya adalah kesiapsiagaan. Dengan bantuan teknologi dan segala data yang kita miliki kini, seharusnya elemen kesiapsiagaan itu semakin diperkemaskan. Justru pada malam ini, Bicara Khas memberikan suruhan secara spesifik tentang peringatan musim bencana. Baru saja mutakhir, saya kira hari Ahad yang lalu ramai juga yang melihat laporan dalam media dan juga media sosial bagaimana penduduk ibu kota terjerat dalam banjir kilat. Itu juga antara dampak dan manifestasi daripada perubahan cuaca yang sedang berlangsung kala kini. Anda boleh berinteraksi bersama kami memanfaatkan Facebook pautannya Berita RTM atau talian yang bakal kami buka seketika nanti 03-2282-8579. Saya terus saja memperkenalkan dua panelis pada malam ini. Pertama sekali, pengarah kanan Pusat Meteorologi Penerbangan Nasional, Encik Muhammad Hilmi Abdullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Encik Said. Pusat Meteorologi Penerbangan Nasional. Itu sudah menarik betul, nama ya. Itu memang kita akan belajar lebih lanjut seketika nanti. Dan kembali bersama saya, bila musim bencana saja, kita akan panggil Prof. Bercakap soal geotropik ini, bidang kepakaran Profesor Dr. Eddie Toniza Muhammad, pengarah Pusat Geokejutan Tropika ataupun singkatannya seringkali kita sebut sebagai geotropik UTM. Baru saja sampai dari Johor. Alhamdulillah cuaca okey. Daripada tadi hujan lebat daripada Melaka tu sampailah ke Kuala Lumpur. Memang tak nampaklah jalannya. Ya, itulah yang menjadi kerisauan saya kerana mungkin kita mulakan dengan Cik Muhammad Hilmi dahulu. Melihat kepada mutakhir ini, perubahan cuaca ini fenomenanya semakin apa istilahnya dalam meteorologi ini semakin sebenarnya apa yang berlaku sekarang ni adalah kita boleh silakan sebagai keadaan cuaca yang biasalah pada musim monsun timur laut ni. Sebenarnya musim monsun timur laut ni telah bermula sejak 26 Oktober lepas. Okay. Dan semasa musim monsun timur laut ni keadaan cuacanya seperti yang kita sedia maklum ya, akan berlakunya luruan monsun yang agak kuat dan juga angin timuran yang bertiup agak kencang. Dan kedua-dua fenomena tersebut sebenarnya boleh menyebabkan banjir di negeri-negeri pantai timur semenanjung Malaysia dan juga di barat Sabah sepanjang tempoh musim monsun timur laut ni, iaitu sehingga bulan Mac tahun hadapan. Jadi itu merupakan perkara yang biasa yang berlaku lah. Jadi selain daripada itu, disebabkan tiupan angin timuran ni agak lembap, ianya bertiup dari lautan Pasifik, tracknya ataupun laluannya agak jauh, dan ianya mengutip lembapan sebenarnya dalam apa tu laluan ke kawasan kita ni, dan penumpuan sebenarnya dengan angin timur laut yang berpunca dari tanah besar China dan juga Siberia memungkinkan berlakunya pembentukan awan yang aktif, dan ini menyebabkan curahan hujan yang lebat dan ini dikenal sebagai hujan monsun lah, dan menandakan musim tengkujuh itu dah bermula.
Jadi apa yang penting bagi kita di sini ialah untuk pihak Jabatan Bea Cukai Malaysia sebagai agensi, salah satu agensi di bawah Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan juga Perubahan Iklim. Kita memantau keadaan cuaca itu secara berterusan, keadaan cuaca sama di daratan ataupun di lautan, dan juga sebenarnya aktiviti gempa bumi yang mampu mempengaruhi rantau kita, negara kita juga dipantau, dan juga tsunami itu sendiri. Dan pihak kami akan mengeluarkan amaran awal lah tentang kejadian yang dijangka berlaku tu. Contohnya kalau hujan lebat monsun tu, kita akan keluarkan amaran berperingkat, daripada tiga peringkat, iaitu peringkat waspada, peringkat buruk dan juga peringkat bahaya. Dan ia akan dikeluarkan seawal 1 hingga 3 hari. Jadi ini insya-Allah lah dapat memberikan masa yang cukup kepada agensi-agensi pusat bencana terutamanya untuk mengambil tindakan yang proaktif lah, untuk mengambil tindakan susulan daripada berdasarkan amaran yang kami keluarkan tu. Dan sebenarnya luruan monsun telah pun berlaku pada penghujung bulan Oktober lepas, dan sehingga berlarutan juga sehingga ke awal November. Okay. Dan amaran awal telah kami keluarkan untuk episod-episod yang berlaku tersebut lah. Jadi seterusnya kita akan terus memantau keadaan tersebut. Dan apa yang penting di sini ialah indikator ataupun tanda-tanda awal bagi berlakunya luruan monsun tu, kita sudah dapat pantauan awal. InsyaAllah kita dapat. Kita ada bacaan-bacaan. Ya, kita ada data. Sebenarnya sebab data meteorologi ni sebenarnya kita bukan bersendirian dalam keadaan cuaca di Malaysia ni. Kita juga berkongsi data dengan agensi-agensi meteorologi di negara luar. Misalnya di negara China. Sebab luruan monsun tu berasal dari negara China. Jadi data-data tersebut kita gunakan, kita guna pakai untuk membantu kita membuat pemantauan yang rapi di kawasan kita lah. Sebab cuaca tak kenal sempadan ya. Dan ia juga cuaca juga berlaku sentiasa berlaku, tak mengenal siang malam. Dan sebab tu pemantauan tu perlu kita lakukan sentiasa 24 jam sehari 7 hari seminggu secara berterusan. Dan sebenarnya sistem pencerapan kami beroperasi secara automatik. Biarpun ada orang yang mengendalikannya di setengah tempat, tapi secara umumnya kesemuanya beroperasi secara secara berterusan. Sebab keadaan cuaca sentiasa berlaku dan kita perlu bersedia untuk menghadapi perubahan cuaca yang dijangka berlaku tu. Dan saya digambarkan sedang berlangsung latihan amali. Ya, betul. Ya, disebutkan tadi tentang tsunami. Ya. Ini dilakukan di Tawau. Ya, kerana tempat yang prone, yang cenderung betul lah mengalami tsunami nanti. Sebab kita sebenarnya program amal, latih amal tsunami ini adalah kesinambungan daripada program atau aktiviti kesedaran awam berkenaan dengan risiko bencana gempa bumi dan tsunami di Tawau yang kita mulakan pada hari ini. Dan esok ialah acara bagi ataupun latih amal bagi tsunami, bencana tsunami itu akan dilakukan. Jadi kami menyeru kepada semua masyarakat di Tawau supaya memberikan sepenuh sokongan lah kepada program tersebut. Sebab kesedaran itu perlu dipupuk daripada awal. Betul. Dan masyarakat perlu tahu tentang risiko yang bakal dihadapi. Dan dengan pengetahuan dan kesedaran yang meningkat tu, insya-Allah mereka dapat mengurangkan kesan daripada bencana itu jika ia berlaku pada masa hadapan. Jadi besok latihan amali bencana tsunami-nya di Tawau, di Tawau, jadi masyarakat Tawau bersiap sedia untuk memberikan sokongan dan cakna tentang apa yang berlangsung. Kepada pakar geotropik, persoalannya adalah dengan latar perubahan cuaca dan juga laporan-laporan data yang ada ini. Saya ingin tanyakan kepada Profesor adalah bagaimana kalau bercakap tentang ini, sebagai pakar geotropik, apakah yang akan diamat-amati dengan perubahan dan bencana segala macam ini akan ditangani? Anda sedang menyaksikan Bicara Khas. Kita bercakap tentang bencana alam, suatu peringatan. Dua panel kami bawakan, pengarah pusat meteorologi, pengarah kanan Pusat Meteorologi Penerbangan Nasional, Encik Muhammad Hemi Abdullah, dan juga Profesor Dr. Eddie Tony Zam dari UTM, pakar geotropik. Dan di awal tadi, Encik Muhammad Hemi sudah menggambarkan tentang mutakhir ini, luruan monsun tropika daripada Laut China Selatan. Membawa istilah tadi saya suka mengutip lembapan membuatkan pembentukan awan aktif. Persoalannya kini bila beralih kepada pakar geotropik ialah
dalam senario ini sebagai seorang pakar dalam konteks kejuruteraan tropika, apa yang selalunya profesor akan amati dalam konteks ini? Okey, terima kasih banyak Tuan Syed dan juga ATM kerana menjemput saya. Kita Malaysia ni berada dalam kawasan tropika lembap. Maksudnya kita ada satu situasi yang mana beriklim tropika, iaitu panas dan lembap sepanjang tahun. Tetapi kita ada musim dia, iaitu kalau daripada November kepada Mac kebiasaannya adalah monsun timur laut yang mana akan membawa hujan yang lebat. Kalau dekat bahagian semenanjung Malaysia tu ialah pantai timur, dan juga beberapa kalau di Malaysia timur adalah sebahagian daripada Sabah dan juga bahagian utara Sarawak yang akan mengalami curahan hujan yang lebat. Dalam ketika monsun timur laut ni, kita selalu selalu mendapat satu bencana banjir yang mana akan akan terjadi di kawasan-kawasan yang berisiko tinggi di mana mendapat curahan hujan yang lebat. Okey, dalam selepas daripada Mac kepada Mei ataupun Jun gitu, kita ada musim peralihan. Jadi musim peralihan ni sebelum monsun barat daya adalah satu masa di mana kita akan mengalami petir, ribut petir, dan kemudian monsun barat daya yang mana anginnya lebih kering, di mana kita mungkin berisiko untuk menghadapi kemarau, satu situasi kemarau, jerebu ataupun daripada segi kekurangan air. Jadi ini adalah bencana-bencana yang kita ikut pola, ikut corak daripada perubahan-perubahan masa dalam masa setahun tersebut. Dalam masa itu juga kita tak terlepas daripada La Nina, El Nino, ini iaitu angin sejuk, curahan hujan yang terlalu banyak, angin panas di mana kita akan mengalami kemarau yang banyak. Tinggal saya suka topiknya iaitu bencana di Malaysia sekarang ni kan, bencana alam. Kalau kita lihat rentetan daripada sejarah lepas, kita dapati bahawa banjir merupakan satu bencana alam yang memang kita hampir saban tahun kita akan terima risiko banjir di beberapa buah negeri. Dan kebiasaannya agensi-agensi yang menyelamat ini telah pun nampak telah ada SOP-SOP yang baik berserta dengan agensi-agensi yang tertentu. Melainkan dia kalau terlalu besar, di luar jangka, tahun 2014. Selain daripada tu, kita ada sedikit bencana berkenaan dengan tanah runtuh di kawasan tropika lembap ni. Iaitu kita boleh pecahkan dia, tanah runtuh ni, kepada dua. Iaitu satu adalah tanah runtuh yang bersifat semula jadi. Dan yang keduanya adalah yang disebabkan oleh pembinaan. Dipotong cerunya ataupun dia buat perumahan ataupun pelbagailah dia man-made. Selain daripada tu, kita juga tak lepas daripada jerebu. Selain daripada tu, sekarang ni kita rasa macam gempa dan juga tsunami ni menjadi satu realiti baru. Lagi-lagi bila kita lihat di mana Indonesia sekarang ni bertubi-tubi kena kesan daripada gempa dan juga tsunami yang agak dahsyat juga. Selain daripada tu, kita tak boleh nak terlepas pandang bahawa bencana alam dekat Malaysia ni boleh juga mengakibatkan kita kekurangan air. Walaupun dalam satu masa kita cukup air banyak sampai di luar rumah air banyak, tapi air di pipe tak ada. Satu masa kita boleh air terlalu banyak sampai banjir. Dan satu masa kita tak ada air sampai tak cukup. Tahun 1998 di mana 1.8 juta penduduk Malaysia terjejas akibat daripada kekurangan air ini. Jadi perkara-perkara ini mendesaklah kita untuk kita melihat kepada pengurusan bencana ini dengan begitu holistik sekali.
adakah tak cukup air disebabkan kita ni kurang hujan? Tidak. Tetapi apakah yang menyebabkan itu terlalu banjir? Tetapi dalam masa satu masa bila pendek je 4 bulan tak hujan ke 3 bulan tak hujan ke, kita menghadapi satu bencana yang lain pula. Jadi ini semuanya mendambakan kita punya satu pendekatan yang cukup holistik, melihat daripada semua segi dan juga kita dapat menguruskan dia supaya dia dapat merendahkan risiko dan juga orang-orang ramai yang terlibat. Ya. Dalam konteks academic exercise, masih saya bertanyakan dengan Prof ya. Kerana kita menyebutkan di awal tadi, data-data ini kita boleh melihat unjurannya. Termasuk juga bekalan air yang kawasan tadahan kita. Dengan data-data yang kita ada ni dan dengan SOP yang ada, seharusnya pandangan awam adalah kita tidak sepatutnya berhadapan dengan realiti yang terlalu geruh, yang terlalu berat. Justru kita melihat tahun 98 disebutkan tentang air tidak mencukupi, 2014 banjir yang terlalu besar. Adakah itu kerana saiz gravitinya anomali ataupun kerana kita tidak mematuhi SOP dari kacamata seorang akademik? Okey, bencana ni adalah satu benda yang kita tak alam, bencana alam ni proses alam, kita tak boleh nak sekat dia. Macam contoh dia hujan nak turun, kita memang tak boleh nak sekat dia. Serupa juga dengan bila angin kering yang melanda negara, juga kita tak boleh nak sekat dia. El Nino ke La Nina ke, kalau dia nak terjadi, memang dia akan terjadi. Kita nak kena sesuaikan diri dengan perubahan-perubahan iklim yang berbeza ni. Serta kita juga kena melihat tentang apakah cara yang paling baik untuk kita menghadapi sesuatu perkara ni. Contoh dia macam Tuan Syed tanya berkenaan dengan SOP. Sebenarnya Malaysia antara negara yang mempunyai SOP yang baik dalam dunia. Antara yang terbaik dalam dunia. Bangunannya mempunyai SOP-nya. Apa ni, kalau kita tanya GPS daripada alur sungainya, perlu ada buffer zone ataupun zon penampan 20 meter sekurang-kurangnya di sebelah tebing. Ini juga SOP yang baik. Tetapi dalam kes di mana sesuatu yang sangat ekstrim terjadi, macam tak dijangka, angin kering terlalu lama, yang ini kita tiba-tiba baru tersedar bahawa kita menghadapi bencana yang sebegini dan kita patut mempersiapkan diri. 2014 contohnya juga, hujan yang terlalu lebat, di samping air pasang di laut tu juga tiba-tiba ada sampai 6 buah negeri yang menghadapi masalah banjir yang besar ni. Jadi semua ini, inilah yang kita kena lihat. Sebab cabaran kita bukanlah bencana yang biasa. Tetapi sekiranya kita boleh mengatasi ataupun menangani, meminimumkan risiko bencana yang lebih besar dan tak terduga, inilah sebenarnya kita punya cabaran. Kalau kita tengoklah keadaan bandingan antara Indonesia serta Malaysia. Contoh dia, kita tak boleh nak bandingkan sebab Indonesia ni dia terlalu luas. Dia terlalu luas dan juga dia punya bencana alam yang terjadinya adalah jauh lebih tinggi. Gunung berapi. Contoh dia berkenaan dengan 300 tahun dalam masa 300 tahun sebanyak 120,000 orang telah terjejas disebabkan oleh volcano. Volcano gunung berapi. 300,000 tahun. Tetapi gempa bumi dalam masa 14 tahun sahaja seramai 300,000 orang tadi 120,000 120,000 orang. Yang ni 300,000 dalam masa 14 tahun. Jadi kalau kita tengok dia punya kekuatan bencana ataupun serius keseriusan bencana yang dihadapi oleh jiran kita Indonesia ni dengan Malaysia adalah jauh, Malaysia menghadapi jauh lebih kurang. Seharusnya dengan risiko yang kurang, jauh lebih kurang daripada Indonesia, kita berjaya dan mampu mengatasinya dengan baik. Kata kuncinya saya sebutkan tadi adalah kesiapsiagaan. Namun begitu, dengan segenap data dan juga cerapan maklumat yang kita dapat, 2014 banjirnya besar dan mengejutkan.
Kita ingin mempelajari bagaimana polanya untuk pusingan kali ini bersama Encik Muhammad Helmi. Bicara khas pada malam ini bercakap tentang kesiapsiagaan bencana alam. Maklumlah musim akhir tahun ini selalu saja kita berhadapan dengan realiti monsun timur laut bersama dua panelis, Encik Muhammad Helmi dan juga Profesor Eddie. Seketika tadi membicarakan begitu panjang lebar tentang realiti yang sedang kita hadapi di talian pada waktu ini adalah pengarah bahagian pelaksanaan operasi NADMA Malaysia, DCP Dato' Azizan Abu Ta'at berada di talian pada waktu ini. Assalamualaikum Dato'. Waalaikumsalam. Apa khabar Dato'? Alhamdulillah. Ya, jadi sibuk ya dengan persiapan. Saya kira Dato' di mana? Di Tawau sekarang ni? Di Tawau. Kita ya. Sedang menjalankan satu kesiapsiagaan apa? Ni tsunami ni. Ya, besok. Cuma soalannya bila kita bercakap soal kemungkinan bencana alam yang berlangsung ni, tahap kesiapsiagaan nasional ini dari kacamata NADMA, boleh dikongsikan Dato'? Tahap kesiapsiagaan kita apa yang kita telah banyak melaksanakan berbentuk latihan kepada agensi-agensi, termasuklah juga dengan masyarakat. Jadi selain daripada latihan-latihan kita laksanakan, kita juga telah membuat persiapan daripada segi aset-aset, bantuan untuk bencana seperti penambahan bot-bot, lori-lori, termasuklah juga persiapan di pusat-pusat pemindahan seperti kemudahan-kemudahan di pusat pemindahan, termasuklah tanda, termasuklah kemah-kemah yang kita perlu sediakan. Malah baru-baru ini pun kita telah pun menamatkan siri latihan di Pantai Timur kan, kerana musim timur laut ini lebih tertumpu kepada Pantai Timur. Dato', saya tahu NADMA ini pastinya punya rangkaian strukturalnya yang lengkap untuk menangani bencana ini. Tetapi di sana sini, saban tahun seringkali kita melihat kebanyakannya isu yang sama timbul. Soal kelihatannya ada trend yang tersendiri. Dari kacamata Dato', cabaran sebenar di dalam menangani pengurusan bencana ini apa yang menjadi hambatan besar untuk kita menyediakan satu plan kesiapsiagaan nasional? Apakah cabaran sebenar? Cabaran kita sebenarnya ialah salah antaranya adalah salah satu daripadanya ialah penyampaian maklumat untuk berlakunya bencana ya. Jadi inilah cabaran kita kerana kita telah membuat persiapan persediaan untuk masyarakat mendapat maklumat yang tepat mengenai dengan berlakunya bencana supaya maklumat-maklumat masyarakat boleh bertindak awal. Maknanya contoh seperti perpindahan awal belum berlakunya contoh banjir kan. Jadi yang menjadi cabaran kepada kita ini ada tempat-tempat yang kemungkinan tidak sampai maklumat itu. Jadi dan termasuklah juga bila berlaku banjir jalan-jalan terputus. Sebenarnya satu lagi ialah kita ni ada multi agensi kan, kita perlu memahami secara memahami apa agensi semua perlu kerjasama kan, perlu memahami keseluruhan mekanisme pengurusan bencana itu. Jadi sebab multi agensi kan, jadi satu koordinasi yang baik yang perlu kita laksanakan. Itulah satu cabaran kita. Ya, sikap awam juga pastinya penting ya. Sudah diminta berpindah, tak pindah-pindah lagi. Dia kata saban tahun saban tahun banjir. Jadi apalah bezanya banjir tahun ini dengan banjir tahun tahun lalu. Terima kasih Dato' kerana kesempatan berkongsi maklumat kami. Dan selamat mudah-mudahan seluruh pasukan yang bersiap sedia untuk besok latihan amal untuk menangani tsunami di sana. Saya tanyakan tadi kepada Encik Muhammad Helmi sebelum kita berehat ya, dengan carapan data yang ada ni, 2014 tu kejutan sedikit. Sedangkan kita punya maklumatnya, sudah boleh membuat unjurannya, sudah boleh dilakukan simulasinya. Mengapa masih berlaku kejutan itu pada 2014? Apa kemungkinan juga untuk kali ini? Sebenarnya pada 2014 tu merupakan satu kejadian cuaca yang ekstrim lah. Model-model apa ni ramalan cuaca dunia sebenarnya tidak dapat meramal bahawa kejadian tersebut berlaku dengan intensiti yang sedemikian. Disebabkan beberapa faktor, mungkin antaranya ialah data yang digunakan tidak mencukupi untuk membuat ramalan tersebut, sebab kita tahu bahawa di data di kawasan tropika ni, terutama sekali di Laut China Selatan agak kurang banding dengan di kawasan darat. Kalau di kawasan darat tu kita mempunyai rangkaian sistem pencerapan yang agak padat lah, agak apa tu orang kata mencukupi. Tapi di kawasan perairan di Laut China Selatan tu datanya agak kurang lah, data meteorologi itu memang diakui oleh
apa ni badan-badan meteorologi dunia lah. Dan kesemua itu sebenarnya menyumbangkan kepada ketidaktepatan ramalan daripada model-model dunia tersebut. Dan selain daripada yang perlu juga kita fahami sini bahawa model-model ni, model-model cuaca ni sebenarnya adalah orang kata program komputer lah ataupun simulasi program simulasi yang cuba mengambil kira kesemua elemen-elemen ataupun pemboleh ubah atmosfera dan bagaimana pemboleh ubah tersebut, parameter tersebut berubah mengikut masa. Jadi terdapat kekangan dari segi pengetahuan kita tentang meteorologi di tropika ini. Masih memang itu diakui bahawa meteorologi di kawasan tropika ini masih lagi satu yang perlu diberikan penekanan dari segi penyidikan dan sebagainya. Dan itu kesemua tersebut, kekurangan pengetahuan kita tentang meteorologi di kawasan tropika ini dan juga kelemahan model-model tu untuk membuat simulasi yang mencukupi atau yang tepat menyumbangkan kepada ketidaktepatan ramalan pada sesuatu masa. Terutama sekali model ni dia kadang di apa ni antara kekurangannya ialah bila cuaca yang ekstrim tu. Cuaca ekstrim ini tak boleh membuat unjuran ataupun ramalan yang tepatlah pada cuaca apa ni kejadian yang ekstrim. Dan kita lihat ianya dah beberapa kali berlaku sebelum ni. Memang kekurangan dari segi kelemahan model tu sendiri, seperti saya katakan tadi, kekurangan ataupun pengetahuan kita mengenai proses-proses yang berlaku di kawasan tropika ni lah. Tapi pada kali ini, monsun timur kali ini, kita berdasarkan kepada kajian kami lah. Seperti saya katakan tadi, kita jangkakan ada 4 hingga 6 episod hujan lebat yang mampu menyebabkan banjir di pantai timur Semenanjung dan juga termasuk di barat Sabah. Dan hanya di pantai timur? Pantai timur Semenanjung dan juga limpahannya juga kadang-kadang boleh berlaku di negeri pantai barat, terutama sekali sebelah utara. Dan apa yang kita jangkakan kali ini ialah taburan hujannya adalah pada paras purata ataupun biasalah. Jadi itu jangkaannya. Tapi ini jangan disalahertikan sebagai menunjukkan bahawa tidak akan seburuk dahulu. Seburuk. Sebab kita boleh bayangkan kalau contohnya pada bulan November hujan berlaku pada paras biasa, contohnya 600 mm hujan turun pada bulan November di negeri, contohnya negeri Kelantan sebagai contoh. Dan jika hujan tersebut turun dalam jangka masa yang singkat, contohnya dalam masa tempoh 5 hari, tentunya impaknya ataupun kesannya lebih signifikan berbanding dengan curahan yang sama dan tempoh 2 minggu. Jadi itu kita perlu ambil perhatian sinilah. Jadi ini biarpun taburan hujan tu pada keseluruhannya adalah pada paras purata tu biasa, kita perlu juga mengambil kira tentang kemungkinan yang akan berlaku. Jadi sebenarnya untuk kita menentukan intensiti hujan yang dijangka berlaku tu kita menggunakan output ataupun daripada model lah, ataupun jangkaan kita. Jangkaan daripada model mereka yang boleh meramalkan hingga tempoh seminggu dan biasanya dalam tempoh 1 hingga 3 hari itu tanda-tanda tu lebih jelas, lebih terserlah lah. Jadi boleh diperkukuhkan kemungkinan. Disebutkan 4 pusingan tadi tu, kita sudah boleh menjangka, boleh disebutkan tempoh-tempohnya nanti? 4 hingga 6 episod tu lah. 4 hingga 6 episod tu sudah ada dalam jangkaan jadual kita. Itu pun memang sebab seperti saya katakan tadi, ditunggu seminggu. Kita tunggu. Kalau ada tarikh tadi, saya nak minta diwar-warkan. Dari semasa ke semasa, kita kena selalu ulang-ulangkan bercakap soal kesiapsiagaan musim bencana ini, apa pun kita harus terus cakna. Jangan ke mana-mana, pusingan berikutnya kita akan memperdalamkan lagi perbincangan tentang kesiapsiagaan. Bencana alam peringatan bersama dua panel, Profesor Dr. Eddie Tony Zam dan juga Encik Muhammad Helmi Abdullah, masing-masing dari UTM dan juga Pusat Meteorologi Penerbangan Nasional. Dan gambarannya tadi ada untuk pusingan kali ini sehingga Mac 4 hingga 6 episod, istilah yang digunakan. Bila saya tanyakan tarikh, nanti tunggu, kerana ketepatan data itu boleh membantu sehingga tempoh 7 hari dan 3 hari sebelum insiden ataupun D-Day
maka data itu akan semakin jelas. Untuk laporan mutakhir, anda harus terus terpaut bersama RPM untuk kami berikan perkembangan mutakhir dari semasa ke semasa. Saya beralih kepada pakar geotropik. Tadi bercakap tanah runtuh. Kerana apakala berlakunya bencana-bencana yang besar ini, digambarkan bangunan kita punya piawai, standard kebakuan yang tinggi. Lebih, bahkan digambarkan tadi, lebih baik daripada Australia. Kerana bila berlaku bencana besar ini, tidakkah ia akan mengganggu struktur asas? Dan bagaimana pula tentang tanah-tanah? Tadi digambarkan Cameron Highland, ya, dengan jumlah hujan yang digambarkan akan turun sekian-sekian banyak. Apakah itu mendedahkan sesiapa saja menjadi commuters untuk tempat-tempat berisiko ini? Genting Highland, Cameron Highland ini. Apa yang boleh kita... realiti kita. Ngeri juga bila hujan-hujan nak pergi ke sana. Ya, realitinya kita mempunyai standard dan juga piawai yang baik dan mencukupi yang untuk banjir, untuk bangunan, kekuatannya ataupun struktur-struktur yang lain. Kita mempunyai satu garis panduan yang telah pun saya kira lah agak baik. Dan buat masa sekarang ni disebabkan oleh ada satu lagi bencana, iaitu gempa bumi yang ditakuti sekarang ni, telah pun Jabatan Standard telah pun mengeluarkan garis panduan berkenaan bangunan untuk kawasan-kawasan yang berisiko terkena gempa bumi. Tinggalnya bila kita lihat bila dalam keadaan cuaca yang terlalu lembap, kita telah membuat kajian, iaitu kita mendapati bahawa sekiranya hujan tu ialah 400 mm dan atau lebih, dan dia berlaku selama 5 hari dan ia sangat berpotensi tinggi untuk runtuh. Ini adalah kajian kita dapat, pola dia. Bukan satu hari tinggi, esoknya tak, ini kurang risiko. Tetapi kalau katakan 400 selama beberapa hari, ini berpotensi lebih tinggi. Okay. Jadi kalau kawasan yang berkenaan dengan curun-curun dan juga mempunyai ketebalan lulu hawa tanahnya yang tinggi, ini mempunyai potensi yang jauh lebih tinggi. Contoh dia berkenaan dengan Cameron Highland. Cameron Highland ni memanglah dia berada di kawasan tanah tinggi, Banjaran Titiwangsa, dan mempunyai gunung ganang yang mempunyai kecerunan yang jauh tinggi, rata-ratanya lebih kurang dalam 20 ke 30 darjah. Kita sedang kongsikan gambarnya di sini. Dan 20 ke 30 darjah. Dan ini semuanya menjadikan kawasan ini mempunyai potensi yang cukup tinggi disebabkan oleh bentuk geomorfologi ataupun bentuk muka bumi kawasan tersebut. Jadi kawasan-kawasan ini mempunyai potensi yang cukup tinggi semenjak daripada 2011 sampai sekarang. Sekurang-kurangnya telah berlaku 6 kejadian tanah runtuh dengan mengorbankan lebih kurang dalam 20 orang di Cameron Highland sahaja. Jadi kawasan-kawasan yang berpotensi tinggi ini, saya kira kita perlu mempersiapkan kesiapsagaan yang cukup baik dekat sini. Tinggalnya kalau kita lihat tentang apa yang berlaku reality di dalam negara kita ni, apabila berlakunya Highland Tower runtuh pada 1993, MKN, Majlis Keselamatan Negara, ditubuhkan. Bila aja berlaku banjir besar, bila dikejutkan dengan banjir besar 2014, NADMA ditubuhkan pada 2015. Maknanya apabila satu event ataupun situasi yang mengejutkan berlaku, kemudian kita melihat, oh, kita kena buat sesuatu. Bagus kita buat dan merespons begitu. Tinggal satu cabarannya adalah bagaimana dengan keadaan-keadaan yang setelah wujud satu agensi ataupun satu badan, maka ia seharusnya jauh lebih baik dalam menangani semua situasi bencana ini. Kalau kita lihat apa yang berlaku di Jepun contohnya, ini adalah melalui kajiannya. Apabila sesuatu bencana terjadi, 35% daripada orang yang terselamat adalah disebabkan oleh individu itu sendiri. Sikap. Dia tahu berenang, dia tahu macam mana nak buat, dia tahu macam mana nak menyelamatkan diri, 35%. 32% pula
adalah disebabkan oleh ahli keluarga je menyelamatkan dia. Dan lagi 30%, lebih kurang 25% gitu, adalah disebabkan oleh komuniti kawasan tersebut yang bersama-sama membantu untuk menyelamatkan penduduk-penduduk ataupun orang ramai di situ. Maksudnya ialah 90%, lebih daripada 90% adalah disebabkan oleh diri sendiri, keluarga, komuniti. Ini kita tak cakap lagi pasal daerah, negeri, pusat. Ini adalah satu cabaran yang besar untuk negara kita. Contohnya lah, kalau katakanlah kita tiba-tiba nampak air laut terus surut, apa petandanya? Tak ramai yang tahu bahawa ia adalah satu petanda tsunami. Bahawa tsunami. Jadi berkenaan dengan pengetahuan yang patut diberikan kepada orang ramai ataupun individu, sebab merekalah yang memang terjejas secara langsung apabila sesuatu bencana itu terjadi. Ini tak banyak yang diketahui dan diajarkan kepada rakyat. Saya suka tengok Badan Penanggulangan Bencana Nasional Indonesia, di mana dia memberikan sangat bagus dia punya video-video yang pendek-pendek, yang bersifat kartun, berkenaan dengan apa yang patut dibuat apabila banjir, sebelum banjir, sesudah banjir, selepas banjir. Kena ni letakkan barang dekat mana, kemudian elakkan daripada Swiss, elakkan daripada kawasan yang haiwan berbahaya. Kan? Ini adalah benda-benda yang diajar terus kepada kepada mereka. Dan dalam kes ni, saya lihat daripada risk reduction dia, mereka telah pun agak berjaya. Kalau kita lihat daripada kawasan banjir sahaja, sebanyak lebih kurang 100 juta penduduk Indonesia tu memang prone ataupun dia mudah terjejas akibat banjir. Vulnerable. 100 juta. Daripada 300 juta penduduknya. Maknanya ramai. Kita tak ramai sangat. Dan sepatutnya saya fikir kita sepatutnya lagi baik dan lebih cekap. Tak susah pun untuk membuat perkara-perkara yang begini. Dan saya fikir yang harus memimpin dalam keadaan sekarang bencana alam di Malaysia ni ialah agensi yang telah dipertanggungjawabkan, iaitu mungkin NADMA. Tadi gambarannya apabila kita bercakap dengan Dato' Azizan, digambarkan tentang penyelarasan, kerana beberapa agensi yang menangani bencana ini harus bergerak sederap dan serentak dengan penyaluran maklumat. Dan ini cabarannya. Yang saya ingin mendapatkan gambaran daripada Encik Muhammad Hilmi adalah sejurus meteorologi memberikan gambaran sekian-sekian, bagaimanakah tindak balasnya penyaluran maklumat itu sehinggalah nanti boleh sampai ke akar umbi. Kerana saya teringat di antara insidennya 2014 adalah Temerloh misalnya, kawasan yang prone dan vulnerable, yang memang gambaran dengan data-datanya, GPS sudah pun ada simulasinya, dan memerlukan 2 jam. Tetapi 2 jam nak mengeluarkan orang-orang Temerloh, itu satu perkara yang berbeza, yang belum pernah berlaku. Ini yang Cik Muhammad Hilmi akan cuba jelaskan kepada kita realitinya supaya penonton faham tentang julat masa yang perlu diambil bagi tindak balas kita lakukan secepat mungkin. Dalam minit-minit berbaki ini bercakap tentang bencana alam, saya kira ini adalah antara inilah segmennya yang lebih penting lagi, kerana kita ingin memberikan muatan nilai yang jelas kepada penonton. Kerana penonton itu, kita bercakap daripada awal tidak soal sikap. Dan seringkali saban tahun, Cik Elmi dan Prof, bila banjir je ada sahaja mangsa banjir yang menganggap bahawa ini macam tahun-tahun lepas. Jadi dia akan berpindah. Sehinggalah tiba ke peringkat dia terperangkap dan perlu diselamatkan. Dan pada ketika itulah terlalu ramai yang perlu diselamatkan, maka mereka adalah antara yang mungkin akan terjejas dalam konteks itu sepakara. Saya tanyakan tadi tentang penyaluran maklumat. Kerana dalam pengalaman lalu, saya ingat lagi, simulasi GPS sudah menggambarkan, misalnya, ini kes yang benar berlaku, Temerloh akan berlaku limpahan. Dan penyaluran maklumat sudah pun sampai ke pusat pejabat daerah. Tetapi isunya di pejabat daerah pula nak menyampaikan kepada seluruh penduduk di Temerloh untuk memungkinkan mereka bertindak balas sebelum limpahan itu menjejaskan mereka. Jadi kita perlukan satu mekanisme untuk kami memahami bagaimana daripada data yang dimiliki oleh Jabatan Meteorologi disalurkan kepada agensi-agensi sehinggalah mungkin kita boleh melakukan mobilisasi massa yang efektif
di tempat-tempat yang kita jangkakan akan berlaku dan terjejas ini? Apa yang boleh kita kongsi? Sebenarnya sejurus selepas amaran kategori ataupun peringkat waspada dikeluarkan ataupun pada peringkat-peringkat yang lebih tinggi seperti peringkat buruk ataupun bahaya, pihak kami akan menyalurkan maklumat itu secara terus. Amaran itu disalurkan kepada agensi-agensi pengurusan bencana seperti Danma, JPS dan sebagainya dalam format ataupun dalam bentuk SMS kerana ianya lebih cepat dan juga facsimile lah. Jadi kalau orang ramai itu mungkin mendapati maklumat tersebut melalui kaedah biasa lah, laman sesawang, melalui media sosial dan juga aplikasi mobil My Cuaca kami lah. Jadi kami juga berkongsi data ramalan, contohnya data daripada model ramalan cuaca kami. Saya langsung dengan pihak GPS, Jabatan Pengairan Malaysia dan Saliran Malaysia, untuk mereka melaksanakan model banjir pihak GPS lah. Jadi itu adalah kolaborasi antara pihak Jabatan Meteorologi Malaysia dengan pihak GPS dan kita sebenarnya dengan pihak NADMA sentiasa bekerjasama lah untuk memperbaiki contohnya dari segi komunikasi, bagaimana maklumat tersebut dapat disampaikan dengan lebih orang kata mudah difahami. Kita ada beberapa siri mesyuarat sebenarnya untuk bincangkan tentang penyaluran maklumat amaran tersebut supaya ini lebih efektif lah. Pelbagai medium itulah kita telah kena pasti segala yang saluran komunikasi telah kita gunakan dan daripada SMS, fax sehinggalah kepada media sosial, WhatsApp pun kita guna dengan meluas untuk komunikasi dengan agensi-agensi pengurusan bencana. Jadi bagi saya saluran tersebut memang dah terbina dengan baik. Cuma mungkin dari segi penyaluran kepada mereka yang mungkin terjejas sebabkan oleh bencana tersebut, itu mungkin perlu diperkukuhkan lagi. Satu kaedahnya mungkin ialah dengan menggunakan contohnya SMS yang berdasarkan kepada lokasi. Mungkin bila suatu bencana jangka berlaku di satu kawasan, kita boleh targetkan ataupun sasarkan golongan tersebut dengan menghantarkan mesej SMS kepada setiap penerima di lokasi yang jangka berlakunya kejadian tersebut. Sebab tentunya siren tsunami mungkin tak semua tempat boleh dicapai, tapi saya rasa dengan kerjasama pihak dengan NADMA dan pihak kuasa tempatan, maklumat tersebut boleh disampaikan lah. Jadi ini memerlukan kerjasama semua pihak sebab kita maklumat kita cuma kita dapat sampaikan setakat yang kita mampu. Tapi untuk di peringkat bawah tu kepada masyarakat yang tu mungkin melibatkan pihak kuasa tempatan, agensi-agensi pengurusan bencana yang lain, contohnya macam polis, bomba dan sebagainya untuk mereka menghebahkan tentang amaran yang kita keluarkan tu. Dalam konteks ini, Prof, kita nak melihat bagaimana kemaman dapat 5 bintang dalam konteks kesiapsiagaan ini. Dan kami merumuskan pada ketika itu, bila mana kemaman dapat 5 bintang ini adalah memang kerana kepimpinan tempatannya, local leadership di dalam memberikan gagasan. Saya lihat pencawang dinaikkan 5 meter. Jadi kita ambil kesempatan ini untuk mewar-warkan kepada penonton bahawa ini lebih penting lagi. Ahli parlimennya, donnya, elok Prof berikan teguran kepada malam ini, Prof. Silakan. Saya rasa yang paling utama dalam situasi menghadapi bencana ni, sekarang ni kita dah tahu ada peringkat pusat, peringkat negeri, peringkat daerah, komuniti dah ada. Tapi bahagian individu ni, ini dah yang kita harus bangunkan. Individu, komuniti. Sekiranya kita dapat bangunkan yang bahagian ini dengan perasaan kesiapsiagaan yang tinggi, maka kita sekurang-kurangnya kita boleh capai lebih kurang dalam 80% dari keberkesanan yang seperti mana kalau katakanlah Jepun 90%, kita 80% pun dah cukup baik. Tetapi kita ada beberapa kekangan dekat sini yang saya nampak apa praktis yang ada. Pertama sekali adalah
maklumat yang nak disampaikan tu bukan saja daripada agensi kepada agensi, tetapi adalah daripada agensi kepada individu awam, ataupun penduduk, orang awam. Ini tak ramai yang tahu sebab nak gunakan telefon aplikasi ke dia tak ada telefon, ya, yang 14 ada bateri habis. Bateri habis. Power bank diedarkan macam-macam. Kan, dan ini sebenarnya saya fikir dengan keadaan apa ni, kerjasama dengan syarikat-syarikat telekomunikasi, boleh saja diberikan makluman berkenaan dengan bencana tersebut kepada penduduk-penduduk dan orang ramai di kawasan-kawasan tersebut. Saya fikir ini boleh dibuat dengan kerjasama dengan syarikat-syarikat telekomunikasi. Selain daripada itu, kalau kita lihat bagaimana kemaman ni, dia dapat lima bintang dan dia menjadi contoh untuk di aplikasikan ataupun dibuat keadaan yang sama. Bagaimana dia punya prosedur menangani banjir ini di daerah-daerah yang lain, kita nampak dia melihat daripada pelbagai sudut. Dia dah tahu dekat mana kawasan risiko. Ada lebih kurang dalam 40 lebih tak siap saya kampung ya. Dia dah tahu berapa banyak yang akan terjejas. Maknanya dia dah tahu kawasan-kawasan yang terjejas. Selain daripada itu, dia tahu dekat mana perlu letakkan helipad ataupun helikopternya mendarat dekat mana. Ada tiga lokasi kawasan helipad yang dibuat sebelum, satu tahun sebelum tu dia dah buat. Maknanya dia dah jangka dan dia dah membuat respons terhadap tersebut. Selain daripada itu, kita juga melihat bahawa bekalan makanan ataupun ubat-ubatan ataupun keperluan telah dipersiap sediakan sebelum banjir itu. Sebab kalau masa banjir, jalan dah tinggi air, macam mana nak bantuan-bantuan itu nak sampai. Jadi ini semua sebelum. Semasa, apa yang perlu dibuat dengan peralatan-peralatan menyelamat yang ni, dan askar-askarnya pun telah pun diletakkan sebelum sebelum berlaku banjirnya tu. Dan juga selepasnya mereka juga mempunyai ada satu sistem yang telah pun di ni. Ini adalah cukup baik. Dan itu boleh saja direplikakan. Boleh saja direplikakan untuk kawasan-kawasan yang lain. Dan saya tak fikir terlalu sukar untuk membuat benda sebegini. Dan usaha penduduk-penduduk Kemaman dan juga pimpinan di Kemaman ketika membuat unjuran berkenaan dengan banjir ini harus dipuji. Inilah yang kita katakan bahawa dari segi risiko, mengurangkan risikonya adalah last kali adalah pada individu dan juga komunitinya. Bahagian yang atas ni memberikan sokongan dan memberikan unjuran-unjuran keperluan yang perlu sahaja. Ya. Kita cakap soal unjuran itu, satu minit yang berbaki ini, Encik Muhammad Aimi, maklumat di mana awam boleh dapat? Tadi digambarkan ada aplikasinya, laman webnya, boleh kita kongsikan seminit ini. Di sini saya ingin mengeluarkan aplikasi mobil yang ataupun mobile apps yang kita bangunkan, iaitu dikenali sebagai My Cuaca. Jadi My Cuaca ini mengandungi pelbagai maklumat, terutama sekali amaran yang terkini. Siapa yang ada memiliki peranti mudah alih, telefon pintas dan sebagainya, bolehlah muat turun daripada Play Store, Google Play Store dan juga Apple Play Store untuk mendapatkan maklumat yang terkini. Sebab maklumat yang sahih itu memang penting. Sekarang ini banyak maklumat yang tular dan disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Jadi kita mohon supaya perkara tersebut dihentikanlah sebab ia akan menimbulkan kekeliruan. Rujuk pada maklumat sahih, amaran yang dikeluarkan daripada sumber yang sahih daripada Jabatan Meteorologi Malaysia supaya tindakan itu dapat diambil dengan sewajarnya lah. Yeah. Di My Cuaca tu apa yang ada? My Cuaca ada amaran contohnya amaran hujan lebat bertusan yang berperingkat tu, amaran ribut petir, juga ada tentang maklumat siklon tropika, maklumat gempa bumi pun ada di situ, selain daripada amalan cuaca bagi setengah-setengah tempat lah. Jadi memang pelbagai pelbagai maklumat. Saya selalu tengok kepada Mr. Google saja untuk tahu bila nak buat pergi main Skytrack kan, hujan tak hujan. Tapi ni, itu pun saya kira 70% saja yang reliable kan. Pasti kena rujuk My Cuaca. Kena My Cuaca. Dan juga satu lagi ialah Rakan Mate, iaitu satu platform web yang mana
orang ramai boleh upload ataupun membuat naik maklumat berkenaan cuaca di kawasan masing-masing untuk membantu kami sebenarnya untuk web. Memantau. Itu dalam web, aplikasi web. Apps, ya? Ya, My apps. Cuaca tadi apps, Rakan Met itu webnya. Web, ya betul. Saya akan war-warkan supaya ramai menceritakan banjir kilat Kuala Lumpur ni banyak kena kongsi. Yeah. Sebab kita tak mahu kereta kita tersadai di dalam terowong apa yang berlaku. Saya ucapkan terima kasih kepada kedua-dua panel. Maklumat dan perkongsian yang sangat bernilai dalam persiapan kita menghadapi realiti hari-hari yang mendatang ini penuh dengan kegetiran dan kepelbagaian kemungkinan. Kita jumpa lagi dalam kesempatan akan datang. Esok insya-Allah kita jumpa. Assalamualaikum dan salam sejahtera.